WKO4, prak-prakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat ngokolakan kegiatan swab tes antigen. Eta kegiatan swab tes antigen teh dikokolakan di Leuweuk Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan swab antigen dilakonan di Terminal Panorama Lembang kalawan udagan para supir angkot timang pirang trayek. Samemeh ngalakonan swab antigen, para supir diperdi nembongkeun identitas diri atawa KTP ka petugas pendaftaran, satuluyna saurang-saurang digeropikeun ngalakonan pamariksaan. Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat Lukmanul Hakim nembrakeun pihakna hayang boga kontribusi ngarojong prak-prakan PPKM kalawan basis mikro. Salah sahijina ngaliwatan ketak rapid antigen gratis kepada supir angkot anu jumlahna kira saratusan urang di Leuweuk Lembang. Melakukan tes rapid antigen terhadap target hari ini 100 pengemudi angkot yang beredar di masuk ke Terminal Lembang. Ini pun kan untuk mengantisipasi bila mana ada pengemudi memang yang benar-benar tidak ada yang tertular. Gitu. Setelah itu ada, kalau ada ternyata terindikasi nanti hasilnya reaktif ya, bukan positif reaktif, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan PCR swab juga apakah positif atau tidak. Lianti ngokolakeun rapid antigen, Dinas Perhubungan OG ngalakonan sosialisasi protokol kesehatan ku cara ngadongdon ka sakuliah Lembang ngoptimalkeun bus ngumbara. Lukmanul Hakim ngembohan kiwari pamarentah musirkeun panitenan Lembang ngungkulan sumebarna COVID-19 di tilu kecamatan salah sahijina di Lembang. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.